들었어. 뭐가 보이세요? 맞습니다. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد. Yang dihormati al-fadil pengurusi majlis, pengurusi yang terkuasa masjid, al-fadil tuan-tuan imam masjid Cahaya Iman, muslimin dan muslimat, semua orang yang beriman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya dapat lagi ana bersama dengan muslimin dan muslimat di masjid ini, di dalam majlis ilmu yang membincangkan satu tajuk yang besar, iaitulah bagaimana mencari, meraih, mendapat mahabbatullah, cinta dan kasih Allah Ta'ala kepada kita. Kerana kita ni tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang hamba yang kerdil, yang hidup di bawah ihsan, yang membesar di bawah kasih sayang limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tidak ada siapa yang dapat menafikan bahawa manusia yang hidup atas dunia ini dan semua makhluk yang ada ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan kepada kita dalam firman-Nya yang kita baca sentiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam. Jadi apabila kita berbincang tentang perkara ini, maka suka saya kemukakan kepada para jemaah, iaitulah 10 perkara yang disebut oleh para ulama. Manusia ini insya-Allah akan mendapat mahabbatullah, mendapat kasih sayang, belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita baca dalam Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, itu menunjukkan Rahman Allah Ta'ala, Rahman Allah Ta'ala, Rahim Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dalam dunia, maka diberinya kepada kita segala nikmat. Yang mukmin dapat nikmat, yang kafir pun dapat nikmat. Jadi daripada nikmat inilah kita mengatakan, adakah bermakna kalau orang kafir dapat nikmat, bermakna mereka juga mendapat kasih sayang Allah? Tak. Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yu'ti dunya liman ahabba wa man yuhib. Allah Taala beri dunia ini dengan sifatnya sebagai Ar-Rahman. Dia beri semua kepada orang yang dia sayang dan orang yang dia tak suka.
Semua masing-masing boleh makan, masing-masing boleh minum. Bahkan orang yang lawan Allah Ta'ala yang paling kuat, itulah orang yang senang hidup atas dunia. Kalau kita tengok senarai-senarai orang kaya di dunia ini, bukan duduk di tangan orang Islam. Orang-orang bukan Islam yang hebat, dan peringkat antarabangsa dan peringkat negeri kita pun yang bukan Islam hebat. Itu tidak menunjukkan Allah redha kepada mereka, dan tidak menunjukkan bahawa mereka duduk dalam keredaan Allah ataupun di bawah cinta dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bila kita bincang tentang cinta dan kasih sayang, bermakna hamba Allah Ta'ala ini duduk di bawah ihsan Allah, dan Allah menawarkan kepada kita beberapa tawaran istimewa. Iaitulah kalau kita melakukan beberapa perkara, kalau kita melakukan beberapa arahan Allah Azza wa Jalla dengan tidak melakukan pendustaan, pengingkaran, dengan kita tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, nescaya kita akan mendapat kasih sayang khas daripada Allah. Kerana itulah disebut cinta kita dengan Allah, iaitulah cinta yang berbalas. Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 31 yang menjadi bacaan kita pada setiap masa dan waktu, iaitulah firman Allah Ta'ala, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kata kepada umat dia, beritahu kepada pengikut-pengikutnya, kepada manusia seluruhnya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ini syarat. Nak tunjuk kamu sayang tak sayang kepada Allah Ta'ala, kamu ikut aku, apa kita dapat? Yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Jadi bagaimana nak mencari sebab-sebab? Bagaimana kita nak meraih sayang Allah Ta'ala, mahabbatullah, kecintaan Allah Ta'ala kepada kita? Maka para jemaah, satu risalah yang kecil yang ditulis di dalam siri pengajian kita ini, iaitulah nama dia Asbabul Ashar, 10 sebab al-mujibatu li mahabbatillah, yang menarik, yang boleh memberi mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang boleh tulis, cuba tulis. Saya ringkaskan 10 sebab ini, kemudian kita ambil satu sebab saja sebagai tajuk perbincangan kita di sini. Yang pertama, qira'atul Quran bitadabbur. Baca Quran dengan tadabbur. Hari ini Quran kita baca ke tak baca? Alhamdulillah ada yang baca. Ada yang baca bermusim. Ada yang baca bersebab. La. Qira'atul Quran bitadabbur, baca Quran dalam keadaan kita tadabbur, memahami makna Al-Quran. Seorang sahabat, dia satu hari dia baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Satu surah ni dia ulang juga, ulang juga, ulang. Sahabat-sahabat pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sahabat ni duk baca surah Al-Ikhlas je, tak baca surah lain. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa kamu baca surah ini saja, yang lain tak baca? Apa dia kata? Sahabat ni beritahu, aku suka baca surah ini kerana apa? Sebab dia mengandungi sifatul Rahman, mengandungi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kan dalam surah Al-Ikhlas ini sifat Allah Ta'ala di sana. Qul huwallahu ahad. Cuba baca. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu je. Dia ulang je ayat ni, ulang ayat ni. Dia kata sebab aku suka baca ini kerana dia mengandungi sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nabi kita kata apa? Akhbiruhu
bi annallaha yuhibbah. Nabi beritahu kepada sahabat, pergi beritahu kepada sahabat yang baca surah Ikhlas, bertadabur surah ini, mengulang-ulanginya, bahawa Allah Ta'ala sayang kepada dia kerana dia sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Mahabbatullah, kasih sayang Allah Ta'ala akan turun kepada kita apabila kita sendiri yang melakukan perkara-perkara yang boleh menarik kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Sebab yang kedua, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil, mendampingkan diri, bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan melakukan amal-amal yang sunat. Yang wajib jangan duk tanyalah, itu kepala modal kita. Kalau tak ada yang wajib, nak buat sunat dulu tak jadi. Yang ketiga, dawamu zikrihi ala kulli hal, berterusan zikir kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Dalam kita bangun, berjalan, tidur, buat kerja, zikir ikut pergerakan kita. Jangan ada fikir banyak, oh, kalau kena zikir setiap masa, tak buat kerja lah saya. Siapa dia kata tak buat kerja? Zikir ikut pergerakan, bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Nak pergi ke tandas, a'udzubika minal khubusi. Keluar tandas, ghufran. Jadi semua zikir ni kita baca mengikut pergerakan kita, tidak ada yang payah, tidak ada yang memberatkan kita. Tapi kalau kita ikut arahan-arahan yang tak entah mari di mana, bila masuk bulan Rabiul Awal ni orang hantar forward mari, siapa dia baca 12,000 zikir ni dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, murahnya nampak. Baca sekali tu dapat lah. Berterusan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang keempat, izharu mahabbihi ala mahabbika, melebihkan, mengutamakan cinta kita kepada Allah Ta'ala mengatasi cinta kepada orang-orang lain, mengatasi kelebihan-kelebihan tentang apa ni, hawa nafsu. Mana kalau nafsu kita nak macam ni, kita pula awak macam ni, lah, ini hak Allah Ta'ala nak, kita kena lebihkan. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'illah wa sifatihi, baca dengan hati kita nama-nama Allah Ta'ala yang mulia, sifat-sifatnya yang maha tinggi, iaitulah memahami al-asma'ul husna dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha agung. Baca. Hari ini kita dengar ya, baca. Dengar orang lain baca. CD tu lu baca, kaset tu lu baca, kita sendiri tak baca. Hai. Saya bergurau, anak kata kalau lah orang yang hafal saja tak faham ni masuk syurga, nah saya CD lah masuk syurga dulu. Sebab dia hafal asma'ul husna, kita tak hafal. Kita dah beli tek lekat kat dinding je, tak? Oh, dekat dinding, masuk dalam frame comel-comel lagi tak gantung dinding. Baca tak juga? Tak. Yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsani. Menyaksikan dengan mata hati kita. Menyaksikan dengan amal kita kasih sayang Allah Ta'ala, ihsan Allah Ta'ala, dan bir, amalan kebaikan yang Allah Ta'ala buat kepada kita. InsyaAllah tajuk yang keenam ni saya pilih untuk berbincang dengan para jemaah pada malam ini. Yang ketujuh, inkisarul qalbi, hati sentiasa tunduk takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Yang kelapan, al-khalwatu bihi, berkhalwat dengan Allah, yakni pada waktu sunyi di akhir malam, 1/3 malam kita bermunajat, baca Quran, bertaubat, istighfar pada waktu ini. Yang kesembilan, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dengar cerita dia, dapat nasihat daripada mereka. Kerana apa? Kerana dengan ini kita akan mendapat kasih sayang. Yang kesepuluh, yang terakhir, menjauhkan diri daripada segala sebab-sebab yang boleh menghalang hati kita ni daripada mengenali Allah Azza wa Jalla. Ini 10 sebab yang para jemaah mesti kena ambil, kena lihat, kena perhatikan berapa sebab dah kita buat. Dapat 10? Belum lagi. Berapa dapat? 5? Naik, tambah lagi. KPI ibadat kita setiap masa kita tambah, setiap masa dan waktu biar ada nilai tambah dalam ibadat. Kalau nak naik gaji, setiap tahun kita minta
tambah bonus lah, tambah gaji. Tapi dalam ibadat kita minta tambah ke tidak? Ini menjadi persoalan kita para jemaah. Jadi tajuk yang perbincangan kita di sini iaitulah, di antara sebab kita akan mendapat kasih sayang cinta Allah Azza wa Jalla kepada kita, iaitulah apabila kita musyahadatu birrihi wa ihsanih, apabila kita perhatikan dengan hati kita, dengan mata kepala kita, kebaikan, limpah kurnia, ihsan Allah Ta'ala dan segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri yang zahirnya dan yang batinnya. Yang zahir dan yang batin. Kata ulama, al-abdu asirul ihsan. Seorang manusia itu akan ditawan dengan kebaikan yang orang buat. Macam-macam orang buat kebaikan, kita akan terikat. Kata di ahli syair, syair kata apa? Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Membuat baik kepada orang, nasyaya kamu akan dapat menawan hati mereka. Tapi kalau kita nak suruh orang ikut kita, kita dera dia, kita paksa dia, kita buat kekerasan, orang ikut zahir tapi batin abadan sama sekali tidak akan ikut. Oh, nampak kat depan ni taat belakang, tapi belakang apa tak kata. Lah, kita nak ihsan. Maka in'amul bir, nikmat yang kita terima, kebaikan-kebaikan yang kita dapat Allah merupakan suatu makna yang akan mencerahkan masyair perasaan kita dan segala jiwa dan raga kita akan dikuasai, yang menyebabkan kita akan letakkan kasih sayang kita kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita. Allahu Akbar. Maka kita lihat di sini, manusia akan suka, manusia akan sayang, akan menghormati kepada siapa? Kepada orang yang buat baik kepada dia. Ini tak boleh nak lari dah. Buat baik kepada orang, tastabid qulubahum, kamu akan tawan hati mereka. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl. Tuan-tuan tulis surah An-Nahl ini. Setengah ulama mengatakan surah An-Ni'mah. Dalam surah An-Nahl ini banyak ayat-ayat yang menyebut tentang nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Tentang nikmat pakaiannya, tentang nikmat makanan. Banyak surah An-Nahl ini satu surah. Allah Ta'ala beri nikmat kepada hamba-Nya dalam surah tersebut. Boleh kita bincangkan, boleh kita tadabur. Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 5, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Semua nikmat yang kamu dapat. Nikmat sihat, nikmat senang harta benda banyak, nikmat keamanan dalam negeri yang kita duduk, nikmat dapat anak ramai, cucu ramai. Mari daripada mana? Mari daripada kepandaian kita. Kalaulah kita mengaku kita pandai, berapa ramai orang bekerja daripada muda sampai tua tak kaya-kaya? Berapa ramai orang yang kahwin tak dapat anak? Padahalnya prosesnya sama juga dengan orang lain. Berapa ramai, berapa banyak yang kita cita-cita, yang kita mengharapkan tak dapat? Karena itulah Allah peringatkan dalam surah An-Ni'mah ini, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apa yang kamu dapat daripada nikmat, semuanya daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan kena ingat dan kena tanda, kena sedar. Nikmat yang terbesar, limpah kurnia yang sangat besar Allah Ta'ala beri kepada kita, yang pertama, Islam, iman dan mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar. Manusia ini melalui nikmat, beberapa nikmat yang besar. Di antara nikmat kitanya al-nikmatul ijad. Allah Ta'ala keluarkan kita ke alam dunia ini daripada kita tak ada. Kita ni ada ke tak ada dulu? Jawabnya tak ada. Bila dilahirkan oleh mak, barulah wujudnya kita ke alam dunia. Alhamdulillah, itu nikmat satu. Nikmat yang kedua, Allah pilih kita dari kalangan ramai-ramai jutaan manusia ini. Kita ini termasuk di kalangan manusia, hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman dengan Allah. Beranak lahir terus, ayah kita bagi daftar di pejabat pendaftaran negara, ditulisnya dalam surat beranak, beragama Islam. Nikmat.
Walaupun itu tahap pertama. Step yang pertama, beragama Islam lah kita semenjak dilahirkan. Alhamdulillah. Kemudian bila kita dah besar, kita dapat nikmat iman apabila kita reti mengucap dua kalimah syahadah. Apabila kita sendiri memaham mengenali Allah dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia dan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, iman semakin hari semakin bertambah. Alhamdulillah. Yang ketiga, nikmat yang besar selepas daripada itu, ittiba'ir rasul, iaitulah kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari kita nak ikut Nabi? Boleh Rabiul Awal kita ikutlah dengan selawat, dengan tu, dengan ni. Semangatkan kita ni. Selawat tak cukup di masjid, ajak pergi rumah. Tak cukup rumah, orang tengah jalan raya lagi selawat. Itu nak tunjuk kita sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun betul tak betul cerita lain. Yang pentingnya ada perasaan sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua nikmat. Di kalangan ramai-ramai orang yang beriman, kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla di antara orang yang membesarkan syiar Allah Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang membesarkan, siapa yang mengagungkan syiar perjalanan agama Allah Taala ini, fa innaha min taqwal qulub, itu tanda orang yang ada takwa dalam hati dia. Mana syiar Allah Taala? 5 kali sehari Bilal panggil kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipanggil dengan nama siapa? Nama Allah. Bersaksi dengan nama siapa? Nama Allah. Tapi kalau kita yang dengar seruan yang besar ini, kita yang dengar nama Allah Taala disebut, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, tapi kalau tak mari juga nama orang membesarkan syiar ke orang yang tak hirau pada syiar agama Allah Taala. Ini perbincangan yang kita nak tengok, bagaimana nak meraih mahabbatullah kalau nikmat yang besar ini tidak dijaga. Nikmat yang zahirnya, yang batinnya, kalau nikmat tidak dijaga bermakna kamu telah abai, kamu telah cuai, kamu telah tidak melaksanakan tugas apabila disebut nama Allah, buat tak tahu. Bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat tak tahu je. Mana tanda sayang? Dia kata hari 12 Rabiul Awal saya berlarak. Berlarak. Masjid ni tak buat aku. Kalau buat minta maaf imam dah. Berlarak. Bawa spanduk begini pergi. Nabi ikutan kami. Tengok-tengok yang angkat spanduk tu kain kat bawah pun terbelah, tak sempat nak jahit sebab nak pergi berlarak. Ini sayangkan Nabi macam ni. Lah. Sudah-sudah letak spanduk, orang azan Zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar, tak masuk masjid. Abadan. Tidak menunjukkan bahawa dia mensyukuri nikmat. Wa may yu'azzim sya'airallah, orang yang membesar syiar agama Allah Taala ini, tanda orang itu bertakwa. Jadi para jemaah, kita nak KPI, kita nak teliti, kita ni layak tak layak mendapat mahabbatullah. Inilah tanda melihat musyahadah. Menyaksikan dengan mata kepala, dengan mata hati, bir dan ihsan Allah Taala kepada kita. Macam mana kita nak tunjuk Allah Taala, nak tunjuk kepada Allah Taala yang kita ni mensyukuri nikmat sehingga kita diberi kasih sayang oleh Allah Taala? Maka inilah. Maka bila seorang itu membesarkan syiar agama Allah, kita akan dapat tengok kesan nikmat ini. Yang pertama sekali, dalam hati dia ada cahaya iman. Dalam jawarih anggota-anggota dia menunjukkan dia seorang beriman. Selagi kita besarkan agama Allah Taala ini, maka itulah yang menunjukkan orang ini telah merealisasikan ayat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi ketika Hajjatul Wada, iaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Al-yauma akmaltu lakum, sempurna. Ini sijil khas diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 23 tahun berjuang menyampaikan dakwah, menyampaikan agama ini kepada masyarakat. Maka di saat Nabi nak wafat, hanya dalam 2 bulan lebih lagi turun ayat Quran, al-yauma akmaltu lakum.
aku sempurnakan agama kamu pada hari ini. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah redha Islam itu menjadi pegangan kamu. Dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah 231, Allah Taala berfirman, wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah Taala ke atas kamu. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Dan apa yang diturunkan ke atas kamu, yaitulah kitab Al-Quranul Karim, Tuhan turun pada kita nikmat. Wal hikmah, Allah Taala beri kepada kita hikmah. Ulama tafsir mengatakan hikmah di sini yaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'izukum bihi, yang menjadi pengajaran, pengiktibaran, nasihat kepada kamu dengannya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Takutlah kepada Allah Taala dan ketahuilah bahawa Allah Taala dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah 231. Muslimin dan muslimat, syukurlah nikmat Allah Taala yang besar ini. Berapa ramai kawan-kawan kita, berapa ramai sahabat-sahabat kita, keluarga kita sendiri, orang-orang yang kita kenali terhalang daripada menerima, daripada merasai kemanisan nikmat yang besar ini, sedangkan mereka bersama kita. Berjiran tapi tak pernah pijak masjid. Kita pagi, petang, siang, malam duduk di masjid. Nikmat. Berapa ramai orang yang setara akal dia dengan kita sama, bahkan tinggi dia lagi. Dalam bab peperiksaan kita boleh 5A, dia boleh 6, 7, 10A contohnya. Bahkan ada di kalangan kita yang sama-sama dilahirkan bersama dengan kita, tetapi mereka terhalang daripada nikmat yang besar, iaitulah nikmat mensyukuri, nikmat mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita yang dapat nikmat ini, musyahadatu bil qalbi, menyaksikan dengan mata hati tentang nikmat Allah Taala yang sangat besar. Maka syukur nikmat itu kita tunjuk dengan cara mana? Dengan cara kita tunduk patuh mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini para jemaah, kalau kita tengok, biar kita sedar nikmat yang hakiki sebagai pemberi siapa? Allah Azza wa Jalla. Semua yang lain-lain itu alat belaka. Dalam hadis yang panjang, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu an abi, Muawiyah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah, iaitu Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada dia, maka diberi kepadanya kefahaman dalam agama. Ini orang Allah nak beri kebaikan, diberi kefahaman. Nabi tak kata diberi maklumat, diberi ilmu lah. Kefahaman. Faham lebih tinggi darjatnya daripada orang yang dapat ilmu. Sebab berapa ramai orang ada ilmu, ada CJ pengajian Islam, ada CJ tu CJ ni, tapi kita tengok penghayatan mereka kepada agama sangat lemah, sangat jauh daripada kebenaran. Bawa CJ pengajian Islam tapi tutup aurat pun tidak, macam mana nak percaya? Bawa jawatan-jawatan yang besar dalam agama ini, tetapi kita tengok dari segi peribadi akhlak jauh sekali daripada ajaran Islam. Itu tidak menunjukkan bahawa sijil itu sebagai satu syarat. Nabi kata innama ana qasimun wallahu yu'ti. Tengok, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku tukang bagi kepada kamu. Maklumat aku sampaikan, bimbingan aku beri, hidayah perjalanan yang betul aku tunjuk, tetapi yang memberi ilmu kepahaman, yang memberi hidayah supaya kamu beriman, supaya kamu beramal, supaya kamu ikut yang benar, siapa? Wallahu yu'ti, Allah Taala yang memberi. Kata al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam syarahnya kepada Bukhari, Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis ini boleh dibawa dalam babul ilmi wa fi babus sadaqat, dalam bab pemberian harta. Nabi kata innama ana qasib, aku je beri ya barang-barang yang Allah Taala, barang-barang rampasan perang, harta-harta zakat aku beri. Tapi siapa? Wallahu yu'ti, yang memberi sebenarnya nikmat ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Hari ini mungkin kita terlupa, ini gaji saya, ini harta perniagaan saya, ini harta pusaka saya. Kita tidak sandarkan semua nikmat itu mari daripada siapa? Mari daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sandarkan perkara ini kepada Allah, maka ketika itu kita akan bersyukur. Dengan kesyukuran itu kita akan dapat
mahabbatullah akan mendapat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Para ulama, para muslimin dan muslimat, para jemaah, maka bila kita tengok dengan mata hati kita, segala perkara ini mari daripada Allah Azza wa Jalla, maka ketika itu mahbubil haqiqati inda zawil basair, yang dicintai yang benar-benar bagi orang yang mempunyai mata hati yang cerah, illallah, hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lain itu pemberi, sebagai alat, sebagai pekerja, petugas yang menyampaikan kepada kita daripada Allah Azza wa Jalla. Cuba kita fikirkan beberapa sebab dari sudut hukum akalnya. Yang pertama, manusia ni suka selamat diri dia, panjang umur dia, apa di banyak harta dia, tak kita tak suka binasa, sakit, huru-hara, kita tak suka. Ini menunjukkan bahawa apabila kita tahu semua yang kita nak tadi mari daripada Allah Azza wa Jalla, maka siapa yang patut kita syukuri, siapa yang patut kita sayangi, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah saja yang memberi pada hakikatnya, yang lain itu hanyalah pekerja-pekerja, petugas yang menyampaikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia ni secara logiknya, bitabi, secara orang panggil tabiatnya, tabiinya, secara semula jadinya suka sayang kepada orang buat baik kepada dia. Maka bila Allah SWT yang buat baik kepada kita, yang sepatutnya kita telah menyayangi Allah Azza wa Jalla lebih daripada segala-galanya, segala arahan Allah Ta'ala kita patuhi, segala tegahan Allah Ta'ala patutnya kita tinggal dan kita jauhi. Sebab kalau kita buat yang bercanggah, maknanya kita tidak menyayangi pemberi nikmat yang kita puja dan kita sanjung sebagaimana yang tersebut. Sebab yang ketiga, kita ni suka kepada orang yang suka buat baik kepada orang dari sudut tabiinya. Sebagai contoh, bila kita dengar orang ni, pemimpin ni ke, raja ke, siapa benda, suka buat baik kepada orang, ataupun orang kaya mana-mana buat kepada orang, walaupun kita tak dapat kebaikan tersebut, tak pernah dapat walaupun satu sen duit dia, tapi kita dengar dia bantu orang susah, dia tolong orang miskin, dia bantu majlis-majlis ilmu, menyebarkan dakwah, suka tak suka kita pada orang? Tentulah kita suka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitsli syai', yang tak nak boleh dibanding dengan sesuatu pun, telah beri kepada kita segala nikmat, segala perkara, segala benda yang kita nak. Maka menjadi kewajipan kepada kita bahawa hubbullahi ta'ala, menyayangi Allah Azza wa Jalla itu adalah merupakan satu perkara yang mesti kita kena lakukan. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, contohnya dalam surah Ibrahim, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Tengok Allah kata apa? Allah yang menciptakan langit dengan bumi, menurunkan hujan dari langit. Dengan sebab hujan turun, keluar daripada bumi buah-buahan, tanaman-tanaman, rizqan lakum, iaitulah rezeki kepada kamu. Allah buat belah, buat bagi kepada kita laut, al-fulk, bahtera-bahtera lalu atas laut, berjalan bawa barang sana sini. Untuk apa? Wasakhkhara lakum al-anhar, wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar, semua. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, Allah Ta'ala kata kamu, Allah Ta'ala bawa kepada kamu setiap benda yang kamu minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala tidak terhingga. Innal insan lazalumun kafar. Tanda ayat ini kita jadikan ayat tadabbur kita pada malam ini, surah Ibrahim ayat 32 hingga 34. Bila sebut Tuhan ungkit kepada kita, segala nikmat aku beri pada kamu, langit, bumi, bulan, bintang, apa ni, hujan, tumbuh-tumbuhan, laut, bukit bukau, semua. Wasakhkhara lakum, Allah Ta'ala permudahkan untuk kita. Para jemaah sekalian,
manusia yang kredit ini. Segala benda dalam dunia ini dimudahkan untuk dia. Mari binatang-binatang hayawan ternakan untuk apa? Untuk manusia makan. Tak ada lembu makan orang. Kau ada? Tak ada. Tapi orang duk makan lembu, makan kambing, makan rusa. Ini menjadi hak kepada kita melihat bahawa manusia yang kerdil ini Allah Ta'ala tasfirkan, Allah Ta'ala permudahkan kepada kita. Di akhir ayat ini Tuhan kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu nak hitung. Kamu tidak akan jumpa, tak mampu. Tapi innal insan lazalumun kafar. Manusia ni sangat zalim dan kafar, sangat menentang Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang pertama, iaitulah yang menyebut tentang wa in ta'uddu ni'matallah. Dalam surah An-Nahli, cuba tuan-tuan tengok surah An-Nahli ayat 8. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu hitung nikmat Allah Taala, lan tuhsuha, kamu tidak akan dapat apa ni, tak dapat kira-kira, tak dapat hitung. Tapi innallaha ghafurur rahim, Allah Taala sangat ghafur, maha pengampun dia, rahim, kasihan belah dia kepada hamba-Nya. Dalam surah An-Nahl, para ulama tafsir berbahas panjang tentang kenapa dalam surah Ibrahim ketika Allah suruh kita minta wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu hitung nikmat Allah Taala, diakhiri dengan ayat Quran kata innal insan lazalum, manusia itu zalim. Tapi ayat surah An-Nahl wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Maka di sini di antaranya satu sebuah kitab, nama dia Milakut Ta'wil fi Tawjihil Mutashabihi, mengatakan jawapan dia wallahu alam, dalam surah Ibrahim ini Allah Taala telah sebut orang-orang yang lawan Tuhan, lawan Allah Taala. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallah, mu tengok pada orang-orang yang menukar nikmat Allah Taala. Waja'alu lillahi andadan, mereka telah menjadikan Allah Taala itu sekutu. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallah wa innal insan lazalumun kafar. Tapi dalam surah An-Nahl tak ada. Tuhan sebut semuanya nikmat-nikmat yang baik. Kalau kamu hitung nikmat aku tak mampu, aku maha pengampun dan maha kasih sayang. Maka kata Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, dia kata apa? Kamu perhatikan ayat ini secara teliti. Perhatikan secara halus bahawa betapa Allah Ta'ala ni lemah lembut dia. Kasihan belasnya dia kepada hambanya. Wahai hambaku, kalau kamu lawan aku, muambil nikmat aku untuk menentang aku, tapi aku ada dua sifat, sifat ghafur dan sifat rahim. Sifat ghafur, mana sifat maha pengampun, dan sifat kasihan belas, maha penyayang. Apa maknanya ini? Ini menunjukkan nikmat yang besar kepada kita, wahai para jemaah, bahawa kamu, hei manusia, janganlah susah hati. Kamu, wahai manusia, janganlah rasa besar kepala. Janganlah rasa putus harap. Setara mana kamu menentang Allah Ta'ala di peringkat awal, tapi kalau kamu dapat kesedaran, Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala maha penyayang, kembalilah kepada jalan Allah Azza wa Jalla, supaya kamu mendapat nikmat yang besar. Kita yang tak buat mungkar dan maksiat, insyaAllah, ada sikit-sikit kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita diminta supaya mutalabun, kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla supaya musyahadatun ni'am, menyaksikan dengan mata kepala kita betapa banyaknya, betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Para ulama cuba buat sikit. Dia kata nak tengok nikmat besar tak besar. Cuba tuan-tuan tengok dah. Ingat dah dalam hadis salat duha. Ingat. Kan dalam solat duha disebut likulli sulaman bin bani adam salakah. Sepatutnya anak Adam ni bila sedar daripada tidur, mata dia berkelip, hidung dia boleh menyawa, tangan dia boleh bergerak, kaki boleh berjalan. Sepatutnya kita bagi sedekah, bayar tol kita punya sendi. Ada yang mengatakan dalam sendi manusia ni 360 sendi. Mana kalau satu sendi kita sewa setiap hari dengan Allah Ta'ala 50 sen, 360 berapa? Cuba kira.
Mai matematik sikit. RM180. Mampu nak bayar RM180? Ha? Wei, kerja pagi sampai gelap, pakat batu. Baru boleh RM30. Nak bayar RM150 mana nak bayar, mana nak ada. Ini Allah Taala nak suruh kita sedar. Kalau kamu hitung nikmat aku beri, tak, tak mampu. Kalau orang bawa beg mari sejuta letak depan kita. Mari, aku nak biji mata mu sebiti. Mari aku bayar sejuta. Bayar ke tak? Jual ke tak jual kita? Eh, tak jual. Biji mata nak jual apa? Ha, kalau negara-negara miskin mungkin dia jual. Tapi setakat puak kita yang waras pemikiran ni, jual ke tidak? Tak jual. Bermakna sebelah mata kita sejuta tak jual. Jadi kalau kita nilai semua tubuh kita ni, berapa ratus juta ada tubuh. Ini cara matematik secara mudah, secara senang untuk kita hitung, untuk kita tengok. Karena itulah Allah SWT lutfan minallahi wa rahmatihi, yang maha halus, maha rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, dia suruh kita hanya berfikir terhadap nikmat yang dia beri kepada kita. Di antara ayat yang diminta supaya kita baca, yang menjadi bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitulah ayat Ali Imran 190 sampai ke akhir surah. Tanda ayat ini. Bangun malam ni baca, tadabur betul-betul apa yang Nabi kita ajar, Nabi kita galakkan, iaitulah ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada kejadian langit dengan bumi silih berganti malam dan siang, apa dia? Biar gitu ya. La, Tuhan kata la ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang mempunyai pemikiran yang baik. Siapa dia orang tu? Alladzina yazkuruna Allah, iaitu orang yang menyebut berzikir kepada Allah Taala qiyaman, ketika dia berdiri berjalan. Jangan pula salah harap. Ada setengah orang bawa yazkuruna Allah qiyaman ni, dia kata kalau nak berzikir nak selawat kena bangun berdiri, menari-nari berjogetlah, itu karut punya cerita. Maksudnya kita berzikir fi kulli ahyan, tengah kita berjalan, nak pergi pejabat, nak pergi masjid, nak pergi ke mana-mana pun boleh kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah zikir ni kan? Dulu saya ingat saya dah bagi risalah tentang zikir ni. Dan anda yakin dan percaya semua kita ni ingat dah zikir. Kau tak ingat? Cuba kata sekali. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ingat ke tak ingat? Ingat dah zikir dah. Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir ya tak ingat. Itu dia masalah. Zikir ingat, nak berzikir tak ingat. Ke illa man rahimallah, melainkan Allah Ta'ala beri rahmat pada orang itu. Kita nak tak nak rahmat Allah Ta'ala? Nak tanda syukur kepada Allah? Ha, ni. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, berjalan, tengah duduk, tengah tidur, zikir. Tidak ada halangan dalam keadaan ini. Yang kita dihalangnya iaitulah ketika kita duduk dalam tandas dan tempat-tempat itu tentu saja yang tidak dibenarkan. Tuan-tuan kena ingat, bila turun ayat Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menangis sampai basah janggut. Sayyidina Bilal tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tabki ya Rasulullah wa ma yubki, apa yang menyebabkan Nabi menangis? Nabi kata kaifala abki, bagaimana aku tak menangis, waqad unzila alayyal barihah, telah turun pada aku ayat ini semalam. Nabi baca ayat dan Nabi kita beritahu wailun liman qaraaha wa lam yatafakkara fiha, celakalah orang baca ayat ini tapi tidak berfikir tentang isi kandungan ayat. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut langit dengan bumi. Dan waktu kita mula-mula nak salat, lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca apa? Saya nak teh baca amal ni. Baca apa? Wajah tu. Ha, wajhil ladzi fatharas samawati wal ard. Kenapa Tuhan sebut yang besar? Aku hadapkan muka aku ni kepada Tuhan yang mencipta langit dengan bumi. Dia tak suruh kita sebut yang menciptakan benda-benda pokok-pokok kecil. Nah, semua benda itu Tuhan buat. Tapi nak suruh dalam kepala kita bahawa betapa besarnya makhluk ini besar. Keagungan Allah Azza wa Jalla lebih besar daripada itu.
Nikmat Allah Ta'ala beri ini tasghir kepada semua makhluk ini dimudahkan untuk manusia. Subhanallahil azim. Kita yang kerdil yang kecil ni, Allah Ta'ala buat pokok. Kalau kita sepak pokok, kita yang sakit. Betul tak? Allah Ta'ala buat batu. Kalau kita pergi hatuk kepala di batu, batu yang kepala yang pecah. Tapi semua itu ditasghir, dipermudahkan untuk manusia supaya manusia berfikir. Dan Allah kata jangan tengok jauh-jauh. Mu tengok awafi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apakah kamu tidak berfikir? Fikir dalam pada mula daripada rambut sampai ke bawah, apa yang ada dalam kepala kita? Kalau saya nak bawa tuan-tuan dari sudut sainsnya, dari sudut apa sebab manusia ni dijadikan, Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh baca buku-buku yang ditulis tentang ini, tentang Al-Quran dan sains. Mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sains. Baca. Wallahi satu benda ajaib yang akan menaikkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla bila kita tengok benar sadaqallahu wa rasuluhu, benar apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apa yang dibawa oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya bertepatan dengan kajian sains moden. Tidak ada yang bercanggah. Kalau bercanggah itu bukan hadis sahih, mungkin hadis-hadis palsu yang kita bawa bila masuk dalam makmal tak akan keluar sebagaimana yang disebut oleh dalam cerita itu. Allahu Akbar. Ini di antara para jemaah perbincangan kita yang ringkas tentang di antara sebab ia menjadikan manusia ini mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, kerana manusia tidak mungkin terlepas daripada nikmat yang Allah Ta'ala buat. Kalau kita rasa kita ini boleh bebas, buatlah. Kerana itulah para jemaah, satu siri ceramah saya, tuan-tuan tengok dalam YouTube, tajuk dia Musyahadat Tabib, penyaksian seorang doktor. Tengok siri dia, seorang doktor nama dia Khalid Al-Jubair. Dia kata masyarakat hari ini suka bergantung kepada sebab dan terlupa kepada musabbibah. Yang menyebabkan segala benda ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Bila sakit, apa kita buat? Doktor, misi. Dua tu yang kita panggil kan. Tak bomoh seorang lagi. Maksudnya kaki bomoh, bomoh seorang lagi tak. Tapi kita terlupa siapa yang beri ini. Ujian sakit ni siapa Allah Ta'ala. Satu pengalaman saya cerita ringkas ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman. Pengalaman Dr. Khalid ni cukup besar bagi saya. Kerana dia tunjukkan contoh al-hayy. Contoh hidup di zaman kita. Kalau kita baca kitab lama, saya boleh bawa kepada tuan-tuan satu buku yang saya sedang usahakan. Satu tajuk dianya Aina nahnu min akhlaqis salaf. Bagaimana kita dengan contoh akhlak-akhlak orang-orang yang salaf yang 300 tahun ke depan dulu sebelum lepas Nabi itu, kita tengok jauh orang yang zaman kita hari ini. Kata Dr. Khalid, satu hari sedang aku buat pembedahan yang cukup kritikal. Sudah dia bedah habis dah buka dada orang ni, dia bagi pada pembantu dia, tolong tutuplah, tutup sambung balik orang-orang apa ni, tutup balik kulit dia ni, aku nak pergi solat Maghrib dengan Isya jamak, jamak takhir. Kritikal tak boleh tinggal, dia jamak. Lepas solat Isya, dia terus solat witir. Solat witir. Tengah aku duduk solat witir, nak angkat tangan kunut, tiba-tiba mari pembantu dia, dia kata, doktor, orang yang kita buat pembedahan sekarang ni kena pendarahan teruk, darah keluar banyak. Dr. Khalid kata, sedang aku berkunut, aku terus berdoa, ya Allah, sekiranya orang ini baik untuk dia hidup atas dunia ni, auqif, berhentikanlah darah yang keluar tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tuh dia bagi salam, dia berlari pergi ke tempat bilik pembedahan. Sampai-sampai di bilik pembedahan, dua doktor yang pembantu tadi kata apa? Wallahi aku tak tahu apa sebab tiba-tiba je darah yang sedang mengalir sok berhenti, dan kita cari di mana punca dia, tak tahu mana punca. Ini Allah Ta'ala beri kepada orang yang ingat bahawa kerja yang kita buat ini di bawah nikmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa kita. Oh, ini kita ni kadang-kadang besar. Saya tak nak pergi hospital ni, tak pandai doktor ni. Doktor ni pakar, bijak. Dia punya pah dia pakar kedoktoran. Mari daripada Eropah Barat. Ya. Siapa semua yang beri kesembuhan? Allah Azza wa Jalla. Jadi kita terlupa. Dia kata aku sendiri pergi tengok nak cari tempat darah, tak ada kesan. Yang adanya darah yang dah keluar tu ada. Subhanallah. Ini para jemaah kita kena tengok bahawa kita duduk di bawah belas kasihan Allah Azza wa Jalla,
Nak dapat kasih sayang Allah, biarlah cinta berbalas. Semua nikmat yang Tuhan beri kepada kita tadi, nikmat yang saya sebut tadi, hadis duha tadi apa dia, 300 sendi ni, Nabi tak minta suruh kita bayar. Nabi kata cukuplah dengan rakaatay duha, dengan dua rakaat duha yang kamu lakukan itu memadai kita bayar tol kepada sendi-sendi yang ada pada tubuh. Buat tak buat kita dua rakaat duha ketika-ketika? Waktu ada-ada kuliah perdana, marilah kita duha dah. Waktu lain sibuk pula. Tunjukkan, buktikan musyahadatun ni'mah, penyaksian kita terhadap nikmat Allah Ta'ala dengan kita balasnya dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok aku sihat, beribadat baik. Tubuh aku kuat, pergi bantu orang susah. Harta aku banyak, tunjukkan syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan apa? Sedekah, infak fi sabilillah. Ini semua menunjukkan kita syukur. Maka la in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala janji kepada kita, kalau kamu syukur, nescaya Allah Ta'ala tambahkan kepada kamu. Muslimin dan muslimat, itulah tajuk perbincangan kita pada kali ini, iaitulah tentang mencari cinta Allah Ta'ala melalui musyahadah, penyaksian kita terhadap nikmat dan kasihan Allah Ta'ala kepada kita yang begitu besar. Sebelum kita mengakhiri perbincangan, saya tengok di tangan para jemaah tu dah dapat kak kuning. Biasa boleh kak kuning ni kena amaran dah tak? Ini kita kak kuning ni saja pilih warna ya. Iaitulah satu, salah satu daripada zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tulis di sini, tuan-tuan boleh tulis. Zikir ini yang mu'tabar di dalam fiqh mazhab Syafi'i. Saya sudah semak dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Semua yang muhtaj-muhtaj itu zikirnya seperti ini. Bila kita selesai daripada solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Boleh ingat? Takkan tak boleh ingat. Zikir Nabi ni tak banyak, dia punya 3 rangkap. Dan saya tak format di sini supaya tuan-tuan boleh ingat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat dah. Dua dah ingat. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul dina wa lahul karihal kafirun. Ini mungkin jarang kata, jaranglah saya dengar. Setakat saya pergi masjid-masjid di seluruh Malaysia ni, nak dengar imam baca hak ni lepas solat, yang setakat ala kulli syai'in qadir tu banyak, tapi la haula wala quwata illa billah, hadis ni sabit sahih daripada Nabi, dan dalam kitab fiqh kita Syafi'i ini format dia. Kita terlupa, tak tahu pasal apa terlupa. Saya pun dah kaji teliti tengok bermula daripada mana format zikir kita ni tidak ikut yang hadis Nabi dan tidak ikut yang mazhab Syafi'i yang muktabar dalam kitab-kitab kita. Kemudian kita baca, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini ingat dah kan? 3. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 juga. Kemudian lepas subuh dengan maghrib kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini nak 10 kali. 10 kali lepas maghrib, 10 kali lepas subuh. Bahkan ada setengah riwayat tambahan dia, kalau boleh sebelum kita bergerak kaki, kaki kita duduk tahiyat akhir itu, baca hantu dulu, barulah kita tukar posisi kedudukan. Ni baca lepas subuh doa penerang hati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 rangkap. Ini dipanggil doa penerang hati. Kita baca lepas subuh, ajar kepada anak kita baca, barulah tak sibuk hidup bawa air tawar lah, ada bawa pen lah. Waktu-waktu anak kita nak periksa UPSR ke PMR ke apa pun nak periksa, sibuk. Pok mari siap ni, ustaz tolong tiup kalam. Saya kata kalau kalah ajaib ni, nanti saya tiup
yang boleh jawab sendiri macam pen boleh baca Quran tu, ah hebat juga dah. Saya ingat banyak orang beli ni. Ini pensel SPM contohnya kita tulis. Mana? Mana nak cari jawab baca kalau lambat anak membaca apa tidak? Ni ajar ni doa penerang hati daripada kecil lagi kita ajar. Mudah-mudahan kalau dapat ilmu pun nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi kita ajar setiap kali lepas solat baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33. Jadi 99 kali diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Tuan-tuan tanda sini, saya nak bagi kelebihan bacaan ini. Nabi kata siapa dia baca doa ni, zikir ni, tiga-tiga ni, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Besar ke kecil? Berapa banyak dah kita tak guna sabun ni? Lepas maya tak baca, tak guna. Ha, dia kata saya ikut imam, imam tak baca. Jangan ikut imam, ikut kita. Imam baca ke tak baca ke, kita yang nak zikir. Imam dia ikut keadaan. Ada orang nak ceramah, takkan dia nak zikir panjang. Nah, ada setengah imam ni, bila mari penceramah, panjang selalu zikir. Dekat-dekat pukul 8 dia dah baru habis zikir. Kata ni imam tak bagi ceramah macam ni. Boleh repel tak gedah kita pun. Dia ada main psikologi gitu. Ya. Imam pun takut orang kata ke dia. Jadi dia ringkaskan kita seorang-seorang berdikari baca. Oh dia kata saya terlupa bawa tasbih. Eh Tuhan buat dah tasbih kat tangan tuan-tuan. Tahu tasbih, angkat tangan nak tengok. Ha. Berapa ada tangan kita ni? Ha, kalau ada 6 tepikan satu. Ekstra atau lebih. Tengok yang tasbih kan mudah ya. Tengok. Subhanallah, 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 subhanallah. 4 subhanallah, subhanallah, subhanallah. 7. Kan? 7 kali 4 berapa? 28. Ibu ni kenik sikit, kita buat 5 ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 28 campur 5, 33 kali. Sesama masalah. Kecuali orang tu tak ada jari seputar. Ha tu kena tambah lain. Eh, cantik dah ni. Saya tak kata tak usah baca tasbih. Bukan. Dah tak ingat nak bawa tasbih, bawa ni. Ha, tapi sekarang ni zaman moden sikit bagus dah saya tengok. Dulu kalau orang tasbih bawa yang besi tu, ketih-ketih, Allahu Akbar, ni sakit telinga dengar. Kita nak zikir duduk ketih. Yang ini ada yang digital. Ha? Digital. Tetap bunyi dah. Lebih ikhlas lah insyaAllah. Ini baca. Nabi beritahu orang istimewa. Baca doa ni, diampunkan dosanya walaupun banyak duit di lautan. Boleh baca tak boleh baca? Saya nak cepat lagi ambil anak sekolah, pergi lah. Baca sambil berjalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak salah. Kemudian Nabi suruh baca lepas solat ayatul kursi. Nabi kata siapa yang baca ayat kursi, dubura kulli salat, setiap kali lepas solat fardu, tidak ada yang menghalangnya untuk masuk syurga kecuali mati. Sebab orang tak mati boleh masuk syurga ke tak? Tak boleh. Ha, tunggu mati baca. Kemudian kita minta baca tiga kul. Kul wallah, kul a'udzu bi falaq, kul a'udzu bi nas. Sekali-sekali setiap kali lepas solat fardu kecuali lepas subuh dengan maghrib dibaca tiga kali. Ada orang tanya, ustaz, kenapa Al-Fatihah tak ada? Kebanyakan imam kita ni Al-Fatihah. Saya kata saya tak jumpa dalam mana-mana riwayat ia suruh baca Al-Fatihah lepas solat. Yang adanya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nabi kata tak sah solat kalau tak baca Fatihah. Dan kita baca dalam solat beberapa kali dah tadi. Dalam solat sunat pun kita baca, solat fardu pun kita baca. Jadi lepas solat ni ada formatnya tersendiri. Kita ikutlah perjalanannya, sangat mudah, sangat simple, mampu dibuat. Tapi pahalanya besar. Alhamdulillah para jemaah. Ini kertas ringkas kita ni, tuan-tuan boleh ambil. Dan kalau boleh sebelum rusak, sebelum hancur kertas ni, biar ingatlah zikir tu. Ada orang suruh buat dengan besi dengan saya tak boleh kata. Saya kata nak suruh masuk dalam kepala, bukan nak suruh masuk dalam poket. Masuk dalam poket tak ingat juga nak baca dah. Baiklah, itu setakat itu yang saya nak katakan. Kita berpindah kepada sesi yang kedua. Kalau ada soalan, dipersilakan. Bagaimana dengan solat wajib dan sunat, adakah perlu dia buat yang sama?
rukun qauli yang besar ya, di antaranya yang kita kena buat itulah takbiratul ihram yang pertama, kemudian baca al-Fatihah, kan itu di antara rukun-rukun yang kita kena baca. Jadi cara bacaan kitanya tak lebih daripada sekadar didengari oleh kita sahaja. Jadi kalau kita nak suruh orang lain dengar tu imam je lah. Imam seorang je yang berhak untuk suruh orang lain dengar. Tapi orang lain makmum, dan termasuklah kalau kita solat sunat seorang dalam masjid, kalau ada orang lain duduk solat, tak payah kita angkat suara panjang-panjang kerana mengganggu orang lain. Inilah para ulama mengatakan, kalaulah angkat suara baca Quran dalam masjid kerana mengganggu orang lain nak solat, dilarang. Apalagi dengan suara-suara lain, berbuah ke, bercakap kuat ke. Ini zaman moden hari pula, ada satu benda baru pula masuk dalam masjid kita, bergendang dalam masjid ke. Sada sebenarnya. Ini semua ni amalan-amalan yang asing daripada masjid umat Islam. Asing. Mari perbuatannya. Hari ini satu fenomena baru pula. Banyakkan masjid-masjid, bila nak selawat ke Nabi, bawa gendang. Saya kata nak bergendang, pergi duduk kat luar, pasang kemah kat luar tu, bergendang lah sampai subuh pun. Lah lah. Tapi dalam masjid, innal masajid dalam tu benar dihazar. Masjid tidak dibina untuk cerita ni. Wallahu'alam. Yang detail kena ambil dalam cerita panjang lah. Mungkin kita ambil soalan umum. Silakan. Masalah perarakan, apa faedahnya berarak? Itu saya nak tanya. Kita tak nak cakaplah dari sudut. Asalnya memang tidak ada siapa-siapa berarak pun. Abu Bakar pun tak buat, Sayyidina Umar pun tak buat. Tapi kita nak tunjuk apa? Perarakan itu untuk apa? Kalau rasa hari ni hari cuti, tak ada kerja, penuhkan masjid ni, panggil ustaz ceramah, baca sirah Nabi daripada awal sampai ke akhir. Alhamdulillah, itu lebih faedah. Kita beri ilmu daripada duduk berpanah pergi sana sini, duduk mengganggu lalu lintas orang tu, tak ada kerja, dia bawa spanduk, akhir sekali orang azan tak masuk masjid, apa beda? Dan saya bagi sayanya, tidak ada faedah yang baik kepada Islam selain daripada satu acara sahaja. Wallahu'alam. Jadi sudut asal pun tak ada asal lah. Tak ada, tak pernah lah. Orang yang paling sayang ke Nabi lepas daripada itu ni, khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, kan? Sayyidina Abu Bakar pun tak buat, Sayyidina Umar pun tak buat. Tapi kita pula mari kemudian ni, kita rasa itu yang terbaik kita kena buat. Wallahu'alam. Nah. Ada lagi? Ya. Yeah. Buah? Ada buah ke sini? La, dalam Al-Quran, fa'in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Jadi apabila dua kumpulan umat Islam ini berperang, maka pihak kerajaan mesti menyekat. Sekat. Tapi kalau dia lawan juga ketika itu, maka pemerintah kena lawan dia. Fa'in bagat itu makna borah, makna habis. Bagat makna orang yang menderhaka, yang menentang. Menentang itu dengan cara mana? Para ulama kalau tengok dalam tarikh, dalam kitab-kitab, iaitulah zu syaukatin, membawa senjata, bawa parang, bawa dia punya M16, bawa alat-alat senjata, itu baru dia panggil orang yang menentang. Saya tak nampaklah kalau setakat bawa botol air itu nak senaraikan sebagai buah. Wallahu'alam. Kalau ada orang kata itu pandangan mereka, kita tidak. Tapi kita mengatakan tarikh buah itu sendiri sebagaimana disebut oleh para ulama, tuan-tuan boleh tengok, iaitulah orang yang bangun menentang pemerintahan Islam, zu syaukatin, yang mempunyai senjata. Nah, kalau kita nak tengok, mungkin kumpulan-kumpulan yang tawan di bukit apa dulu tu, yang bawa senjata tu, itu termasuk, ataupun orang lain lah yang menentang itu. Nah, tapi kalau setakat, wallahualam, setakat bawa botol air itu boleh ditarikkan sebagai buah atau tidak, saya pun tak nampak lah. Apakah tidak menjadi kesalahan berdosa apabila seorang itu membaca Al-Quran dengan lughah lain selain dari lughah Arab, seperti lughah di Kibarat dan sebagainya? Nah, kita bahasa Arab, Al-Quran diturun dengan bahasa Arab. Cuma kadang-kadang lahjah bacaan, macam orang Cina dia baca Quran mungkin lain sikit sebab dia telur bacaan, dia baru-barulah. Yang dah masuk Islam lama ni mungkin lidah dia lebih fasih daripada kita.
orang-orang India yang memang bacaan dia macam tu. Kita tak jadi, kita tak paksa dia suruh baca lebih daripada itu. Itu bagi dia dah betul dah tu. Yang pentingnya makhraj kena, huruf kena. Ha, tapi kalau nak lagu-lagukan Al-Quran tu nak dengan lagu Hindustan ke dengan lagu nak buat leroh dikir barat lah contohnya dan sebagainya lah, saya bimbang takut termasuk di kalangan orang yang mempermain-mainkan baca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu turun bilughati Quraisy, turun dengan lughah Quraisy. Kita yang mampu ni tak payahlah kita duk tukar-tukar bacaan-bacaan. Jadi dalam bahasaan, dalam belajar Al-Quran dengan bahasa Arab itu sangat jelas, sudah jelas lah bahawa Al-Quran itu tidak boleh dibaca dengan bahasa lain. Yang kita baca tu itu dipanggil terjemahan makna Al-Quran. Itu lain. Terjemah makna Al-Quran bukan Quran. Kalau kata saya baca Quran ni dengan nama Allah yang Maha Murah, itu bukan baca Quran. Al-Quran, takrif Quran tu apa? Al-Quran Kitabul Munazzal. Kitab yang diturunkan daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Muta'abbadu Bitilai. Maknanya huruf dia tu semuanya menjadi bacaan dan beribadat kita dengan dia. Nabi kata setiap huruf itu 10 kebajikan. Itu makna takrif Al-Quran Al-Karim. Jadi tak boleh kita baca Quran dengan bahasa lain. Tak ada. Quran itu bahasa Arab saja. Kalau kita baca dengan bahasa lain, itu terjemahan makna Al-Quran. Terjemahan Quran pun tak boleh. Dia panggil terjemahan makna Al-Quran. Macam mana nak terjemah Quran? Ini bahasa kalam Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Dia berinya kalam dia dan dia suruh kita faham kalam Allah Azza wa Jalla. Ini di antara sebab yang saya sebut tadi. Baca Quran dengan tadabur, dengan tafahum. Tuan-tuan boleh tengok huraian kita secara panjang dan lebar dalam siri cinta Allah Ta'ala ini. Tengok dalam YouTube nanti siri-siri yang ada ini. Wallahu'alam. Kalau tak ada lah. Baca Quran tutup aurat. Tak. Siapa dia kata baca Quran syarat ditutup aurat? Tak syarat. Tutup aurat itu kalau nak keluar daripada rumah depan orang lain, itu tutup aurat wajib. Cuma adab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ada 27 adab baca Quran. 27 adab. Di antaranya berpakaian cantik, bersiwak, ada wudu, menghadap ke arah kiblat, duduk dengan tenang-tenang. Itu semua tu adab baca Quran. Cuba beli satu buku, ada terjemahan di kedai sekarang ni. Nama dia Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ditulis oleh Imam An-Nawawi. 27 adab. Cantik untuk baca Quran. Ini adik-adik kita ni kena belajar adab. Nak baca Quran jangan duduk main. Di antaranya yang kita kurang beradab hari ni, tangan baca Quran contohnya. Satu pegang Quran, satu lagi duduk main, duduk tanya telefon. Alah, itu tidak beradab Quran. Nak baca telefon ke nak baca Quran? Pilih salah satu. Nak baca Quran, tutup telefon. Offline sekejap dengan manusia. Kita online dengan Allah Azza wa Jalla. Ini kata di Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi radhiyallahu anhu. Ulama-ulama salah dulu menganggap Quran ini satu surat khas daripada Allah Ta'ala kepada dia. Karena itu ya ta'ahaduna fil lail, pada waktu malam mereka ulang kaji Al-Quran. Ya tafaqaduna fil nahar, pada siang harinya mereka tengok berapa banyak yang kita boleh amalkan isikan dengan Al-Quran. Itu interaksi kita dengan Quran hari ini agak pincang. Karena kita hanya yuqimu hurufahu wa yudai'i hududahu. Kita hanya kuat jaga huruf tapi tidak kuat melaksanakan hudud undang-undang Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, saya. Tak dengar. Nama Allah. Kalim Allah. Isu kalim Allah ni isu khilaf di kalangan ulama-ulama di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Bagi saya masalah khilaf. Masalah khilafiah. Jadi seboleh mungkinnya saya setuju dengan fatwa yang mengatakan kita tidak membenarkan orang bukan Islam guna kalimah Allah. Pada dasarnya sedemikian itu lebih baik. Dia guna God kau, dia guna apa ni, Lord kau, apa dia gunalah nama-nama lain. Sebab cuma kalau kita tengok dari sudut kita nak berkeras sangat dengan mereka yang mengguna ini, tengok dari sudut sejarah. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, wala'in sa'altum. Kalau mu tanya orang kafir zaman tu, siapa yang mencipta langit dengan bumi, dia tak kata Rabb
Tuhan sendiri kata la yaqulunallah, mereka akan kata Allah. Maknanya orang kafir dah guna kalimah Allah daripada dulu lagi. Jadi bagi zaman kita ini nak sekat penggunaan yang orang dah guna beratus tahun dah. Mungkin awal lagi penggunaan kalimah Allah, tiba-tiba kita kata Allah ni hak milik kita saja, tak boleh orang lain guna. Ada masalah di sini sebenarnya. Jadi kita haraplah isu ni ditangani dengan cara baik. Tak cukup dengan setakat bawa spanduk pergi berlarak tengah jalan mempertahankan kalimah Allah, yang perempuan laki-laki lebih kurang dengan anak Siam, dengan anak Cina yang pakaian baju tulis kat sini kalimah Allah. Saya kata popok ni dulu kenal anak ke Tuhan, duk mempermainkan kalimah Allah. Kalimah Allah, mempertahankan kalimah Allah. Mu sendiri tutup aurat pun tidak, eh, kalimah Allah macam ni. Nah, kita bukan menangani isu-isu besar seperti ini dengan hanya laungan-laungan. Alhamdulillah kita tengok bila mahkamah dah putuskan kalimah Allah ni tak boleh digunakan, walaupun dia panggil keputusan terpilih di negeri ni tak boleh, di sini boleh, dah tak boleh. Satu Malaysia kita ni, mana slogan satu Malaysia? Tak boleh, tak boleh semua lah. Kenapa pula sini boleh semua? Dia akan melarat. Gak kita sempadan negeri ni bukannya ada pagar pun. Dah, cek sini dulu, scan dulu. Ada Quran, ada Injil ke tak ada? Kalau ada Injil kalimah Allah jangan masuk. Ada orang boleh sekat macam tu? Tak boleh sekat pun. Jadi saya tak tahulah konsisten setakat mana kita sebenarnya, perjuangan sebenar kita, hala tuju kita sebenarnya nak pergi ke mana. Sama dengan isu Syiah juga. Syiah berapi-rapi dalam TV, dalam radio, dalam sakabah, berapi-rapi Syiah. Syiah, Syiah, Syiah. Duk cari orang yang tak mengaku dia Syiah sebab nak suruh mengaku Syiah. Ya betul-betul mengaku Syiah, kenapa tak tangkap? Jadi banyak isu-isu yang mencelarukan masyarakat. Kita pun tak tahu nak kata sebenarnya apa benda yang di sebalik tabir. Wallahu alam. Jadi saya mengatakan pandangan saya bahawa kita menyokong mahkamah yang tidak membenarkan, majlis fatwa yang tidak membenarkan, saya sokong, saya setuju. Tapi nak belagak menentang siapa mereka berapi-api, mengapi-apikan perkauman lah, abadan sama sekali tidak. Tanganilah isu ini dengan cara baik, dengan cara yang berhikmah. Kalau kerajaan ada kuasa, gunakanlah kuasa dengan cara yang baik. Sama dengan isu Syiah ni pun siapa hari ni tak sah-sah. Ya betul-betul mengaku Syiah. Pergi sama mufti pula tu, report polis. Dia ni ketua Syiah, kenapa tak tangkap? Tapi yang tak mengaku Syiah ni, Allahu Akbar, tubik sakabah lagi. Ada grade A, grade B lagi hujah. Tak tahu saya macam mana pula. Ada seorang ulah dia kata macam jual telur pula cari hujah. Grade A, grade B, apa pula? Tangkap ya betul-betul Syiah tu. Kalau nak tangkap, saya sangat menentang Syiah. Alhamdulillah, banyak siri-siri kuliah saya dan ceramah-ceramah kita berusaha seboleh mungkin untuk menjelaskan isu Syiah ni. Tapi cara menangani, wallahu alam, saya tak faham sampai hari. Kalau tuan-tuan boleh faham, cerita kat saya lepas ni, insyaAllah. Saya kata setakat itulah dulu perbincangan kita. Masa kita sudah lama, jadi kita akhiri majlis kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.